Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat internet bagus kali ni. Saya nak kongsi dengan anda, setiap kali orang minta pendapat saya nak berpisah, sangat menderita, tak bahagia dalam perkahwinan dengan macam-macam masalah suami, masalah dalam hubungan, biasanya saya akan tanya 4 soalan. Okay, soalan yang pertama. Okay, kalau mungkin anda juga sedang mempertimbangkan nak bercerai ke, nak teruskan ke, teruskan menderita tapi bercerai tak tahu apakah konsekuensinya, tak berani, mungkin malu. Tapi sebelum anda membuat keputusan, biasa saya akan tanya 4 soalan dulu. So, berapa ramai daripada anda yang dah berkahwin mungkin lebih 10 tahun? Mungkin dah 15 tahun macam saya, dah berbelas tahun macam saya. Berapa ramai dah? Berapa lama dah anda berkahwin? Boleh komen kat bawah nak tahu siapa yang paling lama berkahwin dekat sini. Dan untuk pengetahuan anda, pasangan yang tak semesti bila dah lama kahwin tak bercerai. Ramai sebenarnya yang dah berkahwin belasan tahun pun berpisah. Ada yang 20 tahun, 30 tahun pun ada juga yang berpisah. Okay? So anda boleh komen di bawah berapa lama anda dah kahwin. Okay? Kalau katalah anda sekarang sedang dalam mempertimbangkan to stay or to leave, nak bercerai ke nak nak terus bersama. Jadi soalan pertama yang saya nak tanya kepada anda, yang saya nak anda renung-renungkan. Mungkin soalan ni bagus untuk anda renung-renungkan sebab saya juga dulu pernah berada dalam satu situasi yang saya sedang mempertimbangkan nak teruskan ataupun tidak perkahwinan saya dulu. Dan akhirnya jawapan daripada soalan, 4 soalan ni membantu untuk saya tunggu dulu. Untuk saya baiki apa yang boleh saya baiki. Ada yang cakap dah 24 tahun, 13 tahun. Okay. Ada yang cakap, Nur Sia kata 7 tahun dan sekarang tak tahu nak stay atau nak leave. Alright. Kak Sophie Kulopatra kata sudah 21 tahun. Wow. Azizun kata, saya 31 tahun. Wow, lama. Suhaila, 10 tahun. Roslina, 6 tahun. Wow, Salida Arifin, 23 tahun. Wow, hai Siti Khadijah, baru join. Okay, so soalan yang pertama. Okay, saya nak anda jawab soalan ni bukan sekarang. Okay, anda renung-renungkan. This is soalan untuk anda lakukan kontemplasi. Kontemplasi ni maksudnya anda perlu ambil masa untuk renung-renungkan dan tulis. Soalan yang pertama, sepanjang anda berkahwin. Contoh, dah 10 tahun kahwin. Katakanlah anda dah berkahwin 20 tahun. Sepanjang 20 tahun anda kahwin. Contoh, apakah kejayaan? Kejayaan yang anda dah capai. Mungkin kejayaan dari segi kerjaya, bisnes, keluarga. Mungkin dulu tak ada rumah, sekarang dah ada rumah. Mungkin dulu tak ada anak, sekarang dah ada anak. Mungkin dah bercucu, dah bermenantu. Ataupun mungkin anda dah, contohnya dulu tak ada bisnes, sekarang dah ada bisnes. Mungkin dulu bisnes kecil-kecilan, sekarang dah besar. Apa sahaja, senaraikan. Kejayaan, pencapaian yang anda dah capai. Mungkin dulu sebelum kahwin, mungkin SPM je ataupun diploma je, tetapi sepanjang perkahwinan anda dapat buat degree, buat master sampai dapat PhD. Ataupun mungkin pencapaian dari segi, oh dulu aku masa mula kahwin aku kerani biasa je, kemudian dah 20 tahun kahwin, dalam masa 20 tahun tu saya dah berjaya jadi pegawai tinggi contohnya, asal jadi kerani je. Sekarang dah 20 tahun aku dah berjaya menjadi pegawai, contoh pegawai besar, pengarah besar contohnya. So soalan yang pertama ni saya nak anda senaraikan, apakah kejayaan, perbezaan hidup anda sebelum anda kahwin dan sepanjang anda kahwin ni, 20 tahun, 15 tahun, apa kejayaan anda? Okay, kejayaan dari segi kerjaya, pencapaian, keluarga ataupun kejayaan dalam diri anda sendiri. Mungkin sebelum kahwin dulu, saya adalah orang yang sangat pemarah contohnya kan, saya lah tu kan. Tapi selepas 15 tahun kahwin, saya perasan saya dah ada perubahan, saya dah lebih belajar bersabar contoh. Apa sahaja, soalan yang pertama ni saya nak anda kontemplasi maknanya fikir-fikirkan. Okey, sambil-sambil anda dengar ni anda boleh komen di bawah. Apa kejayaan yang anda dah dapat capai sepanjang perkahwinan ni? Sama ada dengan suami ataupun dengan anda sendiri yang capai. So, saya nak anda senaraikan. Okay? So, bila anda dah senaraikan soalan yang pertama ni, jawapan yang pertama ni,
Saya nak anda fikirkan, dia masih soalan yang pertama. Saya nak anda fikirkan, agak-agaknya lah, kalau aku tak kahwin, kalau aku single, kalau aku tak kahwin dengan suami aku, okay, kalau aku tak kahwin dengan suami aku, aku dapat capai tak kejayaan ni? Agak-agaknya lah, kalau tak kerana aku menjadi isteri kepada suami aku, kalau aku tak menjadi isteri dalam tempoh ni, agak-agaknya aku boleh dapat tak kejayaan ni? Bandingkan masa anda belum kahwin dulu, macam mana hidup anda? Kemudian sepanjang anda kahwin, apa yang berlaku? Perubahan yang sangat besar sebenarnya yang dah berlaku. Ramai orang tak nampak this process. Ketika saya menjawab soalan ni kan, saya, ya Allah, saya jadi sedar. Ketika sebelum saya kahwin dengan suami saya dah start kerja. Tapi kerja yang saya tak suka. Kerja yang stres. Kadar kerja untuk cari duit je. Macam tak happy pun sangat pun kerja. Tetapi asbab, bila saya dah kahwin dengan suami saya, ada something happen menyebabkan saya start mencari, oleh kerana banyak benda berlaku, kejayaan yang saya dapat capai sejak saya berkahwin dengan suami saya. Mungkin nampak macam, oh saya hebat, mungkin anda rasa anda pandai, mungkin anda rasa anda semua usaha anda sendirilah, mungkin anda rasa macam tu. Tetapi pernah tak anda tanya, anda dapat kehebatan ni, anda dapat ketenangan untuk buat apa yang anda buat ni, kemungkinan adalah kerana ada suami di sisi anda. Mungkin kerana energi dia, kerana semangat dia, mungkin kerana keberadaan dia tu menyebabkan anda jadi tenang, jadi selamat, rasa selamat, rasa dah tak perlu risau pasal aku, orang kata kenapa kau tak kahwin, kenapa kau tak kahwin. Kadang bila kita tak berkahwin single, orang bercakap ni sebab kita tak tenang, hidup kita tak tenang. Bila hidup kita tak tenang, kita tak boleh nak berjaya dalam kerjaya kita. Kita tak boleh fokus pada kerjaya kita sebab every time orang asyik kacau kita je. Ha, ada Rosi Dawati. Sorry, saya lupa nak silentkan saya punya phone. Ada orang incoming call pula. Okay, so yang pertama, okay, saya nak anda renungkan, senaraikan kejayaan dan kesenangan yang anda dah dapat sepanjang perkahwinan anda, dan mungkinkah suami anda contribute, suami anda sebenarnya memberi sumbangan besar atas kejayaan-kejayaan anda. Ha, jangan sombong, jangan lupa diri. Ramai wanita saya dapati, saya juga dulu, kita rasa kita hebat sangat. Kita rasa kitalah segala-galanya. Tetapi sejujurnya, bila saya lihat balik ke belakang, sebelum aku kahwin dengan laki aku tak macam ni pun. Tapi kita tak nampak keberkatan bila bersama dengan suami. Mungkin suami tu yang memberi kita kebebasan untuk kita jadi apa yang kita nak jadi. Mungkin sebelum kita kahwin dengan dia, kita tak dapat kebebasan tu. Mungkin anda lain, tapi saya nak anda sama-sama buka hati kita untuk renung-renungkan. Mungkinkah sebenarnya kejayaan kita ni sumbangan daripada suami kita? Itu soalan yang pertama yang saya selalu minta ramai wanita untuk renung-renungkan. Okay, so yang kedua. Soalan yang kedua yang saya selalu minta mereka, isteri-isteri yang mana yang nak bercerai sangat ni, saya nak senaraikan. Apakah kebaikan suami yang menyebabkan every time you nak rasa bercerai, every time you sakit hati, mesti ada benda yang you fikir. Mesti ada kebaikan dia you fikir. Mesti ada kelembutan dia. Mesti ada benda yang best tentang suami anda ni yang anda menyebabkan selalu fikir. Saya nak anda fikir lagi. Selain daripada hal tersebut, apa lagi yang menyebabkan anda stay dengan dia? Yang menyebabkan anda masih nak dengan dia? Okay, so soalan kedua ni, bila anda dah senaraikan apa yang anda suka dengan pasangan anda, apa yang menyebabkan anda stay dengan dia selama ni, okay? So sebab ada benda ni anda stay, betul? So soalan seterusnya adalah, masih dalam lingkup soalan yang kedua, okay? Adakah anda boleh hidup tanpa hal ini? Apa yang anda perlukan daripada suami anda, apa yang anda nak daripada suami anda, apa yang anda suka pada suami anda yang menyebabkan anda stay, adakah anda boleh hidup tanpa hal ini? Ramai wanita cakap, saya tak kisahlah, menderita sangat, sakit hati ni, buat apa hidup dengan suami macam ni? Dia tak nampak selama ni bila dia stay, dia dapat sesuatu dari suami dia. Mungkin suami dia sara dia. Mungkin suami dia bagi, tak payah dia fikir pasal duit, semua suami dia cover.
So dia nak berpisah. Dia fikir tak kalau tanpa saraan tu adakah dia boleh survive? Mungkin ramai kata apalah aku tak kisahkan lelaki aku. Tapi sejujurnya dia ada hubungan intim yang sangat bagus. Suami dia sangat pandai servis dia. Kan? So kalau anda single, anda dapat kat mana benda tu? Kan hubungan seksual tu adalah hubungan yang fitrah pada wanita. So kalau anda berpisah macam mana? Confirm ke boleh kahwin lain? Confirm ke akan ada lelaki yang lebih bagus dari segi suami anda? Contoh katalah anda puas hati dengan suami anda dari segi hubungan intim, tapi anda ada masalah dengan benda lain contohnya, kan? So kalau anda kehilangan benda tu, anda boleh hidup tak? Ha, meraban kau ma. Ha, ni jujur cakap ni. Jujur cakap ni. So saya bila merenungkan soalan kedua ni, saya fikir 100 kali. So sejujurnya saya memang perlukan suami saya. Ha, bukan dia je perlukan saya. Kami saling memerlukan. Belum tentu lagi kan, kahwin dengan lelaki lain kita akan dapat pasangan yang sebagus suami kita, contohnya dari segi hubungan intim. Ha. Sedangkan kita sejujurnya wanita, kita manusia ni bila dah biasa ada hubungan intim, tiba-tiba berpisah, ha, macam mana tu badan kita ni? Hubungan intim tu macam mana? Nak cari kat mana? Adakah boleh ganti? Nak ganti belum tentu lagi. Bukan kita boleh sebarangan. Ha. Ramai orang dia suka berfikir terburu-buru. Sebab tu ramai wanita bila dia dah bercerai, banyak PM-PM saya meroyan minta tips macam mana nak dapat balik suami, macam mana nak suami rujuk balik. Ramai sangat wanita mesej saya macam tu, puan bagilah tips macam mana nak dapat balik suami. Nampak tak? Sebab apa? Sebab tidak mempertimbangkan soalan kedua ni. Okay, apakah dia kesenangan, keseronokan, kenikmatan, sesuatu yang anda suka pada suami anda? Adakah anda boleh hidup tanpa hal tersebut? Ha, okay. Ha, Nurul Nabihah kata, cantik lukisan kat belakang Puan Diana. Ha, nak tengok kak lukisan ni apa? Alamak, dia terbaliklah pula. Lukisan ni khas gambar dua itik. Dan ada kata-kata special kat situ. Kata-kata yang saya suka. Ha, bahasa dia terbalik pula ni. Ha. Dia tulis, ini adalah kata-kata Jalaluddin Arumi. Ha, di office ni, di office saya ni. So dia tulis, somewhere beyond right and wrong, there is a garden. I will meet you there, kata Rumi. Di antara benar atau salah. Ha, di antara benar, siapa yang benar, siapa yang salah. Rumi cakap, ada garden tengah-tengah. Ada taman tengah-tengah di antara benar dan salah. Tengah-tengah tu, aku jumpa engkau di sana, kata Rumi. Ha. So dalam rumah tangga ni macam itulah. Bukan tentang siapa benar ataupun siapa yang salah, tetapi siapa yang nak lebih mencintai, siapa yang nak lebih ikhlas mencintai, siapa yang nak dalamkan lagi kekuatan kasih sayang dia. Ha, Fatimah Mohtar, love to watch indeed. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, ha, Nur Syafa kata ada banyak kebaikan suami, kasih sayang, cintanya tanpa suami, ya Allah, tak tahulah macam mana kelak, kan? Okay, so soalan kedua tadi, renung-renungkan. Okay, apa yang anda nak, apa yang seronok daripada suami anda, yang anda dapat, kalau tak ada, anda sedia ke? Itu soalan kedua, saya tanya. Dan soalan ketiga, ha, ni soalan apa? Soalan sentap namanya. Soalan yang bakal, yang menyebabkan ramai orang menangis. Ramai wanita yang bila saya guide betul-betul melalui empat soalan ni, biasanya mereka akan menangis. Soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga saya akan tanya, saya nak anda renung-renungkan, kontemplasi, sejujurnya tanyakan, sepanjang anda berkahwin dengan suami anda, apakah kesusahan, kesakitan yang dialami oleh suami anda demi anda? Apakah kesusahan, kesakitan ataupun apa-apa yang tak best yang dialami, yang ditanggung oleh suami anda demi anda? Ha. Kadang-kadang kita rasa kita je disakiti. Tetapi ramai orang bila saya tanya soalan ni, dia menyedari yang sebenarnya banyak juga kesakitan yang husband dia lalui,
yang husband dia tak kena tanggung demi dia. Contoh, mungkin ketika anda sakit, suami anda susah payah untuk anda. Of course, dah hidup lama mesti pernah sakit kan? Contoh macam saya dulu, masa saya sakit teruk lama, suami saya yang menjaga saya, yang bawa saya, papah saya pergi toilet. Kan, di saat orang lain tak jaga saya, siapa yang mampu jaga saya? Mungkin keluarga bolehlah jaga sejam dua jam. Tetapi berbulan-bulan, mak papah ke bilik air, siapa yang sanggup jaga? Okay, so itu adalah soalan yang ketiga yang saya nak anda renung-renungkan. Apakah kesusahan yang pasangan anda telah lalui demi anda, demi kesenangan anda, demi nak jaga hati anda, demi keselesaan anda? Ini yang ramai wanita tak nampak. Dia tak tahu, dia tahu suami dia bagi duit setiap bulan. Dia tahu suami dia bagi bank in duit. Dia tak tahu betapa susahnya suami untuk dapat duit tu. Tak apa, demi sayang, sanggup tak tidur malam, sanggup siang malam pagi petang bekerja nak bagi kesenangan kepada isteri, untuk anak. Tapi isteri dah dapat, biasa je, tahu-tahu bank in, tahu-tahu suami dah bank in. Dia tak tahu. Dia tak tahu betapa susahnya cari duit tu. Betapa stresnya, betapa tak ada masa untuk berfikir untuk diri sendiri pun suami itu. Tapi ramai isteri tak pernah berfikir. Dia fikir suami suami sakit hati saya, suami tak pedulikan saya, suami ada orang ketiga, suami ada ni. Dia nampak kesalahan suami, dia tak nampak kesusahan suami. Kesalahan suami itu menutupi segala kesusahan yang pernah ditanggung oleh suami. Itu adalah soalan yang ketiga yang saya akan selalu minta orang renung-renungkan. Okey, yang keempat. Ha, Cinta kata saya sangat memahami ex-husband saya puan, tapi mungkin kerana saya dah tak sanggup kot puan. So soalan yang keempat. Ha, soalan keempat barulah tanyakan. Bila anda dah jawab empat soalan tu, saya nak anda tanya soalan keempat sejujurnya. Apakah kesenangan, kenikmatan ataupun kebaikan yang anda dah beri kepada suami anda? So pengalaman saya, bila saya tanya empat soalan ni kepada orang yang nak berpisah, biasanya senarai nombor satu, senarai nombor dua, senarai nombor tiga banyak sangat, tetapi senarai nombor empat sangat sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya dia kurang memberi. Dia terlalu banyak menerima sehingga dia take things for granted. Dia manja sangat. Dimanjakan sangat sebenarnya oleh pasangan dia. Ramai orang yang bila tidak benar-benar kontemplasi diri dia, dia tak perasan betapa bertuahnya dia sebenarnya. Yang dia nampak kesalahan suami dia sebab apa? Sebab terlalu banyak kesenangan yang dia dapat sehingga dia tak nampak, sehingga dia tak bersyukur, sehingga dia take for granted hubungan dia. Sebab apa? Ada sebab kenapa anda masih stay dalam hubungan tu. Ada sebab. Lama pula tu. Kalau anda masih boleh lama sampai berbelas tahun boleh bersabar dengan pasangan anda, maksudnya apa? Pasti ada banyak kebaikan dia. Tetapi bila kita marah, bila kita tertrigger, bila kita suami kita sekali buat silap, mungkin dah banyak dah kita buat silap, dah kurang kita memberi. Tetapi bila sekali suami kita berbuat salah, kita dah tak nampak semua kebaikan dia. So, Nur Syairah kata banyak sangat puan. Wow. So, empat soalan saya nak anda renung-renungkan sejujurnya, tanyakan diri anda. Sebab tadi saya share masa dalam interview dengan Salam FM tadi, saya kata kita dalam rumah tangga ni sebenarnya kita ada pilihan. Kita ada dua pilihan. Kita nak pilih menjadi orang yang benar, nak menegakkan kebenaran, dan sejujurnya bila kita menegakkan kebenaran, kita tak happy pun. Malah menjadi pergaduhan, sebab kalau kita menang akan ada yang kalah, dan orang yang kalah akan merasa down. Hubungan kita akan rosak bila kita nak menang. Itu pilihan yang pertama. Kalau anda nak menang, anda nak merasa benar, boleh. Tapi tak membawa kebahagiaan. Tapi anda ada dua pilihan kedua. Ada pilihan kedua. Pilihan kedua adalah pilihan untuk bahagia. Anda boleh pilih untuk menang atau anda boleh pilih untuk bahagia.
kalau anda nak pilih untuk bahagia, ha, macam poster belakang saya ni, ha, it's not about who is right, who is wrong. Bukan tentang siapa yang benar, bukan siapa yang salah, tetapi siapa yang nak mulakan memaafkan, siapa yang nak mulakan memberi peluang, siapa nak mula berubah, siapa yang nak mula menyayangi lebih lagi, siapa yang nak mula beri lebih lagi, siapa nak mula rendahkan ego memohon maaf. Jadi kepada anda yang mungkin bersedia untuk saya guide anda, insyaAllah sila join kembalibercinta.com. Kita ada kelas online khas untuk wanita sahaja. Mana yang rasa-rasa nak usahakan untuk kembali bercinta, boleh join kelas online kita kembalibercinta.com. Jumpa anda lagi, sayang anda semua.